beliau maupun juga Pak sendiri, karena ekspektasi kita memang tinggi sebetulnya. Kita berharap beliau bebas. Dan ada fakta persidangan yang kemudian dia menceritakan tentang semua peristiwa yang ketika itu mulai berlangsung dari keterangan para saksi-saksi bahwa sumpah. Jadi kita tidak menemukan sedikit pun atau satu keterangan yang menjelaskan tentang keterlibatan Pak ICL secara langsung terkait dengan menyuruh atau meminta atau mengancam atau mendesak untuk terjadi urunan antara para eselon 1 maupun eselon 2 terkait dengan pembukaan uang di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan itu yang kemudian sesuai dengan apa yang didakwakan dan apa yang dituntut oleh JPU, dan telah kami bantah semua dalam pledoi kami bahwa kami menjelaskan sebenarnya cukup gamblang sekali bahwa dari fakta persidangan itu tidak ada yang kemudian mengatakan, bahkan yang saksi Pak Hatta maupun juga Pak Kasdi, yang mereka adalah saksi mahkota yang dihadirkan oleh JPU, yang diharapkan mungkin dari JPU bahwa dari situ akan terjadi semacam tracking yang masuk pada ada niatan, ada mensediakan dari PSCL untuk melakukan atau memberitakan atau mengumpulkan uang itu. Ternyata itu semua terbantahkan. Dan kami menanyakan dan tidak pernah ada keterangan yang kemudian mengarahkan ke situ dari sekjen maupun juga dari Pak Hatta. Kemudian di situ kita pada ujungnya kita melihat bahwa ternyata pertimbangan majelis juga tidak begitu terlalu dalam dan tajam menggali tentang fakta-fakta persidangan, tapi justru dari dakwaan maupun juga BAP. Dan itu yang sangat kita sayangkan. Ada apa sebenarnya dengan peradilan kita ini? Kok sampai kemudian fakta persidangan itu seolah diabaikan? Apakah mungkin karena putusannya sudah lebih awal ada, lalu kemudian fakta persidangan ataupun juga pledoi kami itu tidak menjadi bagian dari yang diperkembangkan? Nah, ini yang kemudian kita tidak tahu, cuma hanya menjadi satu yang mulia dengan Tuhan yang diangkat. Walaupun yang kendati kita menghormati dan menghargai karena semua sudah diputuskan, sudah merupakan produk hukum, ya pasti kita akan menghormati. Oke, abang sendiri sebagai lu mau lihat di sini deh biar abangnya gampang arahnya ke gua. Oke. Bang, abang sebagai kuasa hukum dari Bapak SCL sendiri, puas gak sih dengan putusan yang dibilang bisa dibilang ini 10 tahun loh? Gitu. Banyak yang beranggapan bahwa kurang panjang hukuman Bapak, atau ada yang juga yang pro dan kontra nih dalam kasus ini. Bagaimana nih Bang? Soal pro kontra itu soal biasa. Tapi seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, bahwa sebetulnya ekspektasi kami itu bebas. Bebas itu ya. Ya kalau kita mau jujur ya, kalau bicara dengan nurani dan mencoba melihat secara objektif fakta-fakta persidangan yang ada. Nah, sehingga gimana ya? Sepertinya ada kekhawatiran, ada ketakutan yang cukup dalam dari pihak-pihak tertentu terkait dengan hukuman terhadap PSI itu sendiri. Sehingga ada kesan yang kami menangkap seolah-olah kalau hukumannya ringan itu gimana gitu. Nah, sehingga beliau lalu kemudian dihukum 10 tahun penjara. Menurut hemat kami itu sesuatu yang di luar nalar kami sebenarnya. Tapi ya gimana lagi. Dan menurut kami itu adalah berat. Berat. Itu adalah suatu putusan yang sangat berat, yang bagi kami itu cukup fenomenal karena hampir nyaris mengabaikan fakta-fakta persidangan. Oke, untuk tanggapan dari pihak keluarga, apakah memang berusaha untuk menerima nih kenyataan bahwa ya udahlah itu memang putusan seperti apa ya dari hakim memang seperti itu, atau memang nanti ada kedepannya bandingkah atau seperti apa Bang? Memang pihak keluarga kalau kita lihat dari wajah-wajah keluarga yang hadir kemarin itu ada kekecewaan dalam. Namun karena ini persoalan hukum ya tentu ya kami harus mendiskusikan ini lebih dalam kepada para keluarga maupun keluarga sendiri bahwa selanjutnya seperti apa yang kita bersikap ini.
apakah kita masih harus naik banding pada level lagi yang di atas, ataukah masih harus kita terima ini dengan segala konsekuensi yang ada. Ya tentu banding ataupun tidak itu pasti ada konsekuensi. Kalau kita banding pasti akan ada konsekuensi. Apakah ini putusannya dia tetap naik ataukah turun? Sama juga kalau seandainya kita tidak banding berarti ya konsekuensinya kita sudah tahu seperti itulah. Keputusan yang harus dijalani dan segala konsekuensi yang lain. Nah itu yang sedang kami pikir-pikir dan kami dalami. Karena keputusan juga hingga saat ini belum ada di tangan kami. Mungkin insya Allah sebenarnya baru kami ambil di pengadilan. Sehingga nanti setelah itu kami akan mempertimbangkan apakah kami harus banding. Kita cukup sampai di sini. Oke, dari abang sendiri nih sebagai kuasa hukum gitu. Berarti apakah ada niatan, kan tadi kan lihat nanti nih, tapi perjuangan abang nih kedepannya gimana, apa memang tetap akan banding nih? Kalau saya secara pribadi sih ya kita mau gas aja terus. Okay. Ya kalau saya secara pribadi ya, kan kita betul. Ya kita orang hukum, kita advokat, kita lawyer, tentu kita tahu sebetulnya dari sisi mana yang perlu kita masuk untuk meluruskan bahwa ada putusan di tingkat awal ini yang menginginkan itu ribu. Kan tetapi bukan cuma hanya keinginan kami yang misalnya harus kami dorong, tapi tentu yang lebih penting adalah apa sih suasana kebatinan klien kami hari ini misalnya keluarga. Jadi yang coba kami dalami, kami coba lihat apakah mereka cukup punya keberanian untuk kita fight lagi ke tingkat banding, ataukah memang mereka sudah mau menerima dengan keadaan yang ada. Itu yang kita juga belum sampai ke titik keputusan yang masih harus kita ambil. Apakah kita banding ataukah kita cukup sampai di sini? Mungkin menurut abang sendiri, apa sih bang yang kurang dari hasil putusan yang mungkin harusnya tuh gak gini, tapi harusnya begini, itu seperti apa bang? Kalau pendapat kami mbak Ila sebenarnya, kalau pandangan kami ya, selaku advokat, berhanya dulu, ada hal yang, contohnya begini aja deh. Tadi sudah saya jelasin di awal, siapa orang yang menyebutkan bahwa dia disuruh oleh KSCL? Siapa saksinya? Kemudian duit yang kemudian katanya 44 miliar itu. Siapa yang pegang itu duit? Siapa yang ngambil itu duit? Siapa yang menyerahkan duit itu ke Pak SCL? Tidak ada tabir yang menceritakan tentang itu. Sedikit pun. Yang ada itu adalah mereka mencatat pesawat itu Pak Menteri kemana. Kemudian makan, mereka bayar. Kemudian beli apa, stiker. Kemudian apa-apa yang kemudian itu juga tidak di breakdown secara jelas, secara tegas bahwa itu adalah duit dari urunan atau kumpul-kumpul itu. Kan juga tidak terbuka itu di persidangan. Oke, itu duit yang mana? Jadi sebetulnya menurut kami, ini gimana ya? Kayak ada sesuatu yang something. Dan sebetulnya kami lawyer tahu itu. Bahwa kalau di pidana umum itu sudah sangat jelas kita merabanya. Dan kita tahu kemana ini. Cuma ini berkaitan dengan korupsi, kemudian berkaitan dengan sebuah lembaga yang memang juga sangat ditakuti, sangat disegani gitu. Dan seolah punya power yang begitu kuat dan begitu ini sehingga hampir nyaris orang takut. Mengungkapkan kebenaran aja orang takut. Dia takut jangan sampai jadi incaran, takut jangan sampai profiling seperti yang sudah disebut juga di persidangan bahwa PH ini kita tahu bagaimana mereka sempat terjadi, termasuk KSCL sendiri kita tahu bagaimana, kan hal-hal yang tersubtantif yang kemudian itu dibuka di ruang publik, dan itu menurut kami itu kami menangkap sebuah pesan yang cukup dalam. Kalau you jangan coba-coba main-main dengan kami, kalau you main-main dengan kami ini akan kami lakukan, itu tidak boleh seperti itu. Kita itu kan orang-orang pendidikan semua. Menurut kami kurang menunjukkan profesionalitas. Walaupun mereka tidak menegaskan bahwa mereka melakukan itu. Tapi kan dengan statement seperti itu, kan publik menangkap bahwa ada, itu apa ya? Kok kasusnya ini, tapi yang coba digunakan untuk orang takut-takut, orang takut-takut itu hal yang seperti ini. Ya mudah-mudahan aja majelis hakim bukan karena ketakutan mereka juga karena profiling sehingga memutuskan seperti itu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi apapun itu kita hormati juga teman-teman di KPK dan dari orang-orang pilihan semuanya. KPK juga harus tetap eksis, tetap juga harus
menjaga integritasnya, sehingga harapan masyarakat Indonesia pemerintahan korupsi benar-benar itu ada di pundak teman-teman yang ada di KPK. Oke, kondisi dari Pak SDL sendiri, Bang, untuk sampai dengan saat kemarin di sidang kan terlihat ya agak kurang sehat begitu, agak lesu. Abang? Ya, saya kira dengan ekspektasi yang tinggi dan kemudian tiba-tiba seperti badai yang begitu kencang, ya, tentu suasana kebatinan beliau, perasaan beliau ya, galau pasti. Beliau juga tidak menyangka sekian tahun, sekian puluh tahun kita mengabdi kepada bangsa dan negara ini, lalu uang yang kemudian tidak kita suruh, tidak kita minta, kita nggak tahu ada di mana itu uang, kemudian disematkan seolah-olah kita dalam kaki tali curi. Itu yang kemudian tentu mengganggu psikologi mereka, mengganggu seluruh keluarga, dan beliau adalah seorang tokoh masyarakat yang berasal dari Indonesia Timur, dari Bugis Makassar. Banyak harapan yang ada di dalam beliau dari masyarakat Indonesia Timur, tapi akhirnya seperti ini kenyataannya. Mudah-mudahan para menteri maupun juga pejabat negara lain mereka tidak terjebak dalam sebuah penilaian yang sempit, sehingga untuk berbuat kebaikan terhadap rakyat, bangsa dan negara harus mereka takut. Hanya gara-gara jangan-jangan nanti seperti Pak SCL lagi. Dan kita berharap agar itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.